Semua ketua polis daerah KPD diminta memantau setiap aktiviti pegawai dan anggota polis di peringkat bawah serta pentadbiran masing-masing jika ada antara mereka yang hidup mewah tidak setara dengan jawatan dan gaji, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein. Beliau berkata KPD akan dipertanggungjawabkan sekiranya pihak ibu pejabat polis Bukit Aman mengesan ada pegawai atau anggota di bawah mereka yang hidup mewah tidak setara dengan pendapatan. Tegasnya, jika ada pihak KPD yang tidak tahu atau buat-buat tidak tahu ada pegawai atau anggota polis hidup mewah tidak setara dengan jawatan dan gaji, maka mereka diminta meninggalkan perkhidmatan polis. Tan Sri Razaluddin mengaku bahawa penyelia memainkan peranan penting dalam memantau setiap aktiviti pegawai dan anggota bawahan bagi mengelak salah laku.